Ini tangan kiri. Tangan kiri itu dekat dengan jantung. Jadi arteri itu ada di sini. Makanya berbahaya kalau ada orang itu ininya berpotong, darahnya itu tidak bisa berhenti. Sangat berbahaya, sehingga arteri ada di sini. Nah, sehingga disarankan kalau menggunakan jam tangan ini, ada di tangan kiri. It's the best, terbaik. Kenapa? Bapak itu bisa lihat perbedaannya. Di sini, darah yang tanpa terkena kontaminasi magnetik, dia bentuknya padat, menggumpal seperti ini. Pada saat diformat oleh magnetik, ditarik, kalau Bapak Ibu tahu, darah Bapak Ibu itu mengandung zat besi yang cukup tinggi, mengandung air, ya, sehingga dia berinterkoneksi dengan magnet. Jadi pada saat ditarik oleh magnet, dia nanti langsung dipecah, dia, diuraikan. Nah, pada saat diuraikan, sehingga darah Bapak Ibu itu tidak mengkristal. Dia tidak mengumpul, jadi misalnya di situ ada lemak-lemak, ada kolesterol, itu terurai. Nah, sehingga pada saat Bapak Ibu minum, itu nanti darahnya akan lebih bisa bersih. Kemudian, pada saat darah Bapak Ibu rongga, kemudian ada germanium di sana, diberikan ion negatif. Sehingga darah Bapak Ibu mengandung muatan ion negatif, yang nanti akan menarik ion positif. Jadi pada saat Bapak Ibu bernapas, seperti itu, dipompa oleh jantung, masuk paru-paru, oksigen yang ada di udara itu langsung banyak yang menempel di darah Bapak Ibu, masuk ke peredaran darah Bapak Ibu, sehingga akan mudah membuat metabolisme Bapak Ibu itu dilancarkan lebih baik, sehingga menguraikan sampah-sampah metabolisme lebih baik. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah darah sebelum menggumpal. Ini kebanyakan darahnya itu rata-rata orang kita sendiri menggumpal. Di sini pada saat menggumpal seperti ini, darah kita itu menyerap oksigen tidak bisa maksimal. Itulah di situ nanti Bapak Ibu mulai mengalami penyakit-penyakit yang sedikit aneh. Tiba-tiba marah sedikit, kayaknya ada yang terasa lebih ini kencang atau segala macam. Itu sebenarnya tensi Bapak Ibu sedang naik. Kenapa? Karena saluran darah Bapak Ibu itu padat, sesak, jantung Bapak Ibu itu berat kerja, itu berbahaya, tidak boleh di ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bandingkan setelah menggunakan darah Bapak Ibu berkurang. Ini langsung live nih. Hanya menggunakan 10 sampai 13 menit darah kita turun. Kalau udah posisi seperti ini Bapak Ibu, Bapak Ibu itu tinggal nanti banyak minum air ya, terus nanti si apa sampah-sampah atau racun-racun dalam tubuh Bapak Ibu itu nanti terbuang melalui urin. Ada ciri-ciri yang khas itu urin kita normal lebih berbau, baunya lebih pekat begitu. Awal-awal seperti itu, kadang dia keruh. Nah, pada saat ini kita lakukan terus, nantinya darah kita akan semakin sehat, semakin sehat, tubuh kita pun semakin sehat. Ya, ibu-ibu akan bisa lebih muda, ya lebih cerah kulitnya, ya lebih cantik. Bapak-bapak pun begitu, lebih strong. Siapa kita nanti terhindar dari penyakit-penyakit yang lain, bahkan bisa apa gula darah kita dibuat lebih stabil dan lain sebagainya. Metabolisme kita baik. Ya sudah. Oh, ini testimoni dari Pak Liman. Sirkulasinya juga lancar, pergerakan sel darahnya lancar banget. Pokoknya Ciwut yang dibuat luar biasa, dasar, go, do.
12 tahun, 2,5 miliar. Nah, orang-orang yang lain ya.